Halo cuy, sosmed itu kadang jadi sesuatu yang penting banget buat kita sendiri. Karena berisi banyak hal, misalnya tumpukan data bisnis, atau foto video kenang-kenangan. Gue sih pengguna aktif Facebook ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau Instagram itu gue kadang-kadang kurang, makanya dulu pernah gue hapus dan gue nonaktifin karena males aja gitu ngoleksi akun yang jarang gue pakai buat interaksi. Lagi pula nggak ada yang follow sih. Tapi sekarang gue aktif di satu akun lagi kok. Follow aja kalau mau. Dan kalau lu tergolong orang yang demikian, yang kayak gue tadi, dimana lu jenuh atau memang gak pengen ngelanjutin eksistensi akun Instagram lu, gue bakal ngasih tahu caranya untuk menghapus permanen sebuah akun Instagram. Tapi jangan lupa yuk, tinggalin like dan tulis komentar di kolom bawah kalau ada tanggapan, pertanyaan, request, dan segala macem. Orang-orang yang nyari tutorial cara hapus akun Facebook Instagram tuh bisa kepikiran ngelakuin itu karena apa ya? Ngehina satu negara Indonesia kah? Apapun itu, sekarang silahkan login ke akun Instagram terlebih dahulu. Kemudian di beranda silahkan klik icon profile kita di pojok kanan bawah. Setelahnya, kita bakalan masuk ke halaman profile akun kita. Gue masih mau bilang nih, pikirin mateng-mateng dulu coba. Apakah tekad kamu udah bulat atau belum untuk menghanguskan akun Instagram? Kalau beneran pengen lanjut, silahkan klik opsi titik 3 di kanan atas. Di sini, masuk ke pengaturan ya. Setelahnya, pilih aja opsi bantuan di jajaran pilihan. Selanjutnya, kamu bisa memilih opsi lanjutan, yaitu pusat bantuan. Saat diminta opsi pop-up, pilih buka pusat bantuan dengan browser Google Chrome. Di halaman pop-up munculan, silahkan pilih opsi mengelola akun Anda. Dan disitulah akan muncul final option yang kita butuhkan dalam skema kali ini, yaitu menghapus akun Instagram kita. Pilihlah opsi kedua, yaitu bagaimana cara menghapus akun Instagram. Bakal muncul keterangan panjang yang ada kalimat ditandai warna biru, sebaris, bertuliskan menonaktifkan sementara akun kita. Tapi bukan itu yang kita cari, karena kita akan menghanguskan akun dari peradaban, silakan scroll lagi ke bawah, sampai ketemu baris kalimat biru bertuliskan hapus akun Anda. Klik kalimat tersebut, dan saat diminta konfirmasi, buka lagi dengan browser Google Chrome. Sekarang silahkan login. Jika sudah login, maka kita akan diberikan opsi penghapusan akun, di mana di situ tertera beberapa penyebab atau alasan yang sesuai dengan masalah kita. Apa hal yang membuat kita sampai punya keinginan untuk menghapus akun Instagram kita? Dalam skema yang kita bahas, Teknodaim pilih opsi terakhir, yaitu hal lainnya. Karena kebetulan masalah yang cocok sama gue itu nggak ada di sini. Di bawahnya, terdapat satu kolom untuk mengkonfirmasi penghapusan, yaitu masukin password atau kata sandi akun Instagram kita. Silahkan masukin dan scroll ke bawah abis itu. Di bagian paling bawah, ada satu tombol warna merah yang bertuliskan keterangan hapus akun Instagram secara permanen. Langsung aja klik tanpa lama-lama, gaskeun. Di pop-up konfirmasi, tentu aja kita akan menyetujui. Klik OK dan prosesnya akan dimulai. Dan wagedigidaw, akun Instagram kita sekarang udah hangus dari pencarian dan begitu pula dengan foto-fotonya. Tapi untuk sebagian kasus, akun Instagram yang dihapus nggak bakal hilang langsung ya. Dan itu yang kasus kayak begitu harus nunggu 1-3 hari, baru akunnya beneran hilang. Ini sebenarnya sama aja kayak, maksud gue rada mirip. Tapi semoga kamu yang nemuin tutorial ini bukan karena lagi depresi atau ngilangin diri. Maksudnya rada-rada sok ngilang. Buat kamu kakak ada yang lagi kesepian, mending follow akun Instagram gue, terus cerita curhat ceria di sana. Oke, itu aja buat tutorialnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Gue pamit dan sampai ketemu di konten teknologi yang berikutnya. Subscribe.